Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi warga Kabupaten Situbondo yang saya cintai. Perlu kami sampaikan bahwa saya terkena positif COVID 2 hari yang lalu tanpa diketahui, dengan hanya gejala bahwa demam kami alami. Kemudian segera kami lakukan untuk pemeriksaan rapid antigen, ternyata hasil yang ditimbulkan adalah positif. Sepengetahuan kami, kami di dalam rangka melakukan aktivitas senantiasa menjaga, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas yang kami lakukan. Tapi kami tetap terkena COVID-19 ini. Kehati-hatian sudah kita lakukan, tapi bagaimanapun, saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Situbondo, berhati-hati, jangan lengah, dan jangan sampai menganggap bahwa COVID tidak ada. COVID ada, kami yang mengalamin sendiri, terutama teman-teman OPD yang ada. Lakukan segala sesuatu aktivitas dengan menjaga jarak, sehingga apa? Penyebarannya sangat luar biasa dengan kecepatan yang tidak terduga. Kami tidak menduga kalau kami juga terkena COVID-19. Oleh karenanya, kami harapkan agar di dalam rangka kedinasan dan sebagainya, kita selalu menjaga diri kita. Kesehatan amatlah penting. Kesehatan amatlah sangat luar biasa bagi kita. Oleh karenanya, kami mengharapkan lakukan segala sesuatu terkait dengan kedinasan dan aktivitas sehari-hari dengan tetap menjaga 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas yang ada. Demikian himbauan yang sama saya lakukan. Kemudian semoga manfaat bagi semua warga Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.